mulai saat itu para pelajar banyak yang kemudian sadar dan takut untuk tawuran. Nah, karena takut maka sejumlah pelajar yang masih ingin menunjukkan identitas diri, yang ingin melampiaskan kekecewaan di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu kemudian mencari musuh dengan jalan-jalan berkeliling kota naik sepeda motor yang mereka kemudian menamakannya klipih. Begitu anunya ya, riwayatnya. Jadi begitu diadopsi remaja lalu menjadi berkonotasi negatif, padahal sebetulnya klipih itu kegiatan positif. Jadi ada sejumlah peraturan yang membatasi penanganan pemberian sanksi kepada anak-anak di bawah umur. Apalagi juga kadang kita berhadapan dengan Komnas Anak, misalnya Komnas Anak dan sebagainya, itu memang susah gitu.